Hairon Hidayat SAGMM, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastarshiduh wa na'udhu billahi min shururi anfusina illa wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran pimpinan, para kasih di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, hadir secara langsung Bapak Kasih Pendidikan Madrasah dan Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam, sementara beberapa kasih dan kasubag yang lain, Bapak Ibu, kami bagi tim karena pada pagi hari ini ada dua acara. Yang pertama adalah acara pembinaan pasca haji di aula kantor, dan yang kedua acara di sini. Oleh karena itu jajaran pimpinan di dua, ada yang hadir ke sini bersama saya dan ada juga yang hadir ke pembinaan pasca haji. Mohon dimaklumi apabila kami tidak hadir secara lengkap. Yang saya hormati perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep, Bapak Al-Karom Kiai Mahmudi, terima kasih sudah hadir. Beliau mewakili pengurus Basnas Kabupaten Sumenep untuk bekerja sama dengan kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang telah kita undang pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Samad sebagai Kepala TU Man Sumenep, sekaligus mewakili Bapak Kepala Man Sumenep yang saat ini posisi masih di Surabaya, tadi telepon sama kami, ada acara kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati Ibu Ketua dan jajaran pengurus dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep beserta seluruh anggota yang hadir, dan yang saya cintai para adik-adik, ananda sekalian yang terundang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, satu anugerah untuk kita Bapak Ibu sekalian, hari ini tepat tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah Asyura, kita dapat menjalin silaturahim sekaligus sedikit berbagi dengan saudara-saudara kita yang nanti akan kita panggil. Mudah-mudahan acara ini menjadi ibadah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal perlu kami sampaikan karena sambutannya tunggal hanya saya. Jadi yang pertama kami aturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah mengumpulkan dana sedikit demi sedikit sampai kemudian bisa menyelenggarakan acara semacam ini. Saya tahu dana yang dikumpulkan oleh ibu-ibu itu bukan karena ibu-ibu kelebihan uang, karena insya Allah saya paham betul bagaimana perekonomian bapak-bapak PNS dan ibu-ibu PNS ini. Tiap minggu ada saja yang minta tanda tangan untuk utang ke bank gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini masih sempat mengumpulkan sedikit dananya, menyisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan program seperti ini bisa ibu-ibu tetap lakukan sampai di tahun-tahun berikutnya. Ya, ini adalah program yang bagus yang perlu dilestarikan, perlu dipertahankan sehingga terjalin komunikasi. Selamat datang Pak Haji Abdul Wasid. Ada manfaat yang sangat besar yang bisa kita ambil dari kegiatan semacam ini. Kemudian yang kedua, saya juga aturkan terima kasih kepada pengurus Basnas Kabupaten Sumenep karena ikut berpartisipasi, ikut mendukung acara ini. Bapak-Ibu sekalian,
acara ini juga didukung oleh UPZ, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Jadi kami para PNS tiap bulan itu sebagian dari gaji disisihkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Contoh seperti saat ini. Kemudian kemarin ketika korban kita juga mengambil dari kas itu. Dan ini sudah terlaporkan secara rapi tiap bulan dan laporannya ditempel sehingga tidak ada dusta di antara kita. Semua dikeluarkan untuk hal-hal yang bersifat sosial. Bapak Ibu, hari ini sebagaimana saya ungkapkan tadi bertepatan dengan Asyura tanggal 10 Muharram. Di mana tanggal 10 Muharram ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu tanggal yang di dalamnya banyak kejadian-kejadian bersejarah. Contoh, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nur Muhammad, cahaya Rasulullah, sebelum secara fisik Rasulullah itu diciptakan, Nur Muhammad ini diciptakan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam juga diterima taubatnya oleh Allah setelah ada sedikit pelanggaran memakan buah khuldi, diterima taubatnya juga pada tanggal 10 Muharram. Kaum Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Bani Israel yang dipimpin oleh Fir'aun. Tentara Mesir ya, yang dipimpin oleh Fir'aun. Itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran, walaupun secara fisik dibakar, tetapi oleh Allah diselamatkan dengan firman-Nya, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu juga pada tanggal 10 Muharram. Ada banyak kejadian-kejadian yang bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, dalam banyak referensi ada beberapa hal yang sangat disunatkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Salah satunya misalnya puasa. Ibu-ibu puasa sekarang? Alhamdulillah. Walaupun tidak puasa, bilang puasa aja. Saya juga tidak mungkin ngecek. Anggap saja gitu. Kemudian yang kedua, tapi ini amat sangat sulit dilakukan, terutama oleh bapak-bapak. Kalau di pondok dulu, kiai itu setengah mewajibkan, kalau 10 Muharram seluruh santri baik laki ataupun perempuan itu harus pakai celak. Dulu ketika saya di pondok masih bisa pakai celak, tapi kalau sekarang saya bercelak 10 Muharram heboh nanti kantor. Betapa lucunya. Kemudian salah satu yang disunatkan adalah mandi. Bukan berarti kita kalau bukan 10 Muharram tidak mandi, tidak. Jadi mandi yang berniat memang untuk melakukan kesunatan 10 Muharram. Mandinya seperti mandi besar begitu. Salah satu hikmahnya adalah kalau mandi pada tanggal 10 Muharram, insya Allah selama 1 tahun itu akan terbebas dari penyakit apapun. Kalau yang bercelak, insya Allah 1 tahun sampai Asyura ke depan itu akan bebas dari penyakit mata. Dan yang terpenting lagi, di tanggal 10 Muharram ini yang bersifat sosial, yang nuansanya nuansa sosial adalah kita disunatkan untuk berbagi, bersedekah kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang dalam kondisi yatim, lalu kemudian sambil mengelus kepala mereka. Ini jangan diartikan secara verbal. Banyak orang yang kemudian cukup dengan mengelus saja, setelah itu tidak perhatian lagi kepada anak yatim. Salah. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, mengusap kepala anak yatim itu adalah maksudnya memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Mohon doa Bapak Ibu, saya punya mimpi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pimpinan-pimpinan setelah saya, karena tidak mungkin kan selamanya saya di Sumenep. Pas mau dipaku di sini juga tidak mungkin.
Nanti mungkin bisa dilanjutkan bagaimana kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep melalui PZ dan bekerja sama dengan Basnas itu mempunyai anak asuh yang berupa anak yatim yang dibiayai seluruh hidupnya sekaligus sekolahnya mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan terlaksana. Namanya mimpi. Insya Allah ini nanti akan sangat positif. Sehingga ada keterikatan dan ada rasa tanggung jawab dari kami sebagai jawaban kalau nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah apa perhatian kamu kepada anak-anak yatim. Dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian, terakhir salah satu yang disunat di Asyura ini, dan ini kesunatan yang paling disenangi oleh kita, pada tanggal 10 Asyura ini umat Islam punya atau tidak punya, kaya atau miskin, itu disunatkan untuk mengistimewakan makanan. Jadi kalau tiap hari itu makannya tahu, tempe, kobrol misalnya, untuk Asyura itu disunatkan belanja lebih dari biasanya. Mungkin ada bapak ibu atau ibu-ibu yang oleh bapak-bapaknya satu hari hanya dikasih belanja 10 ribu misalnya. Untuk Asyura minta 100 atau 200 ribu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak mau, laporkan ke saya. Ini sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk hidup sederhana oleh Rasulullah kecuali satu hari, waktu Asyura. Waktu Asyura kesederhanaan kita pinggirkan dulu. Kita berpesta mewah-mewah. Gak punya uang bagaimana? Cari utang. Kalau ada yang mau ngasih. Jadi biasanya ini kalau di ini ya, di budaya keluarga saya sendiri, saya istri anak-anak. Jadi 10 Asyura itu saya wajibkan puasa sama seperti wajibnya puasa bulan Ramadan. Harus puasa kecuali yang sakit. Kemudian biasanya buka puasa itu kami istimewakan. Istri yang biasanya saya kasih satu hari 5 juta, saya kasih 10 juta gitu. Jadi diistimewakan. Ibu-ibu sampaikan nanti ini kepada bapak-bapak ya. Kalau perlu rekam nanti, ini katanya Pak Kepala seperti itu. Apa faedahnya? Faedahnya adalah kalau pada tanggal 10 Asyura kita meninggikan derajat belanja kita, mengistimewakan belanja kita, konsumsi kita, maka salah satu faedahnya adalah insya Allah satu tahun ke depan sampai Asyura yang akan datang, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini budaya para masyayikh, budaya para ulama kita. Bahkan dulu kiai saya itu tanya, ada yang tidak punya uang santri kalau Asyura? Kalau ada yang tidak punya uang, dikasih. Ini, belikan ayam, belikan entok, belikan etek. Untuk apa? Disembelih pada bulan Asyura. Jadi supaya ada perbedaan konsumsi sehari-hari dengan konsumsi pada tanggal 10 bulan Haram atau pada hari Asyura. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan nanti apa yang saya ungkapkan mulai tadi beberapa, paling tidak kalau tidak semuanya, satu saja mungkin bisa kita lakukan sehingga momen Asyura ini yang sangat berharga ini tidak berlalu begitu saja dari hadapan kita. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Dan sebentar lagi salah satunya adalah dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang sudah diundang pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada DWP, kepada Basnas, kepada Kasih-Kasih, karena UPZ di kantor Kementerian Agama itu adalah juga atas dorongan Kasih-Kasih ini, dan para beliau juga merupakan donatur yang jumlahnya kalau jajaran pimpinan itu lebih besar daripada staf yang lain. Kami juga mohon maaf apabila dalam acara ini ada sesuatu mungkin yang kurang berkenan ya di Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ke depan akan terus kita sempurnakan lagi acara-acara semacam ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ya Allah inna nas'aluka shifata wal afiyata wal afwa was salama fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'ibadatan shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.